Ya, oke. Halo coy, kembali lagi di channel Rudy Explay, dan pada video kali ini saya ingin mereview atau mencoba ya, yaitu mod UD Quester Dam ya dari Ade Iskandar. Nah, jadi untuk modnya ini muatan koral ya. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita akan masuk saja ya di dalam modnya dan langsung mereview untuk fitur-fiturnya ya yang ada di mod ini. Oke, di sini kita coba lihat dulu untuk bagian interiornya. Untuk tampilan interior seperti ini ya. Nah, di bagian setir ada tulisan UD. Oke, jadi seperti ini untuk bagian interiornya. Oke, lanjut di sini kita akan coba ya untuk bagian animasinya yang ada di mod ini. Oke, untuk animasi yang pertama ini di bagian kepalanya. Jadi seperti ini ya untuk animasi yang ke-1. Untuk animasi yang kedua di sini bagian pintunya. Nah, seperti ini ya. Untuk animasi yang terakhir di sini animasi 3 ini bagian baknya ya, seperti ini. Jadi muatannya itu di apa ya ini namanya? Pokoknya ya kayak gini lah untuk animasi yang ketiga ya. Nah, untuk bagian eksteriornya di sini cukup lumayan detail ya dari bagian velgnya juga. Nah, di sini bisa dilihat, kita coba turun lagi ya untuk melihat velgnya. Nah, ini detail coy seperti ini ya untuk sasis-sasisnya. Nah, velg depan mantep ya di sini. Oke, di sini kita masuk lagi ya ke dalam modnya, dan di sini bisa dilihat untuk gigi personeling ya, ini sampai 7. Nah, seperti ini. Jadi di sini sampai 7 untuk personelingnya. Oke, dan bagi kalian yang baru menemukan video ini, jangan lupa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan ketika ada video terbaru dari channel ini coy. Dan terima kasih yang sudah subscribe ya, semoga bisa terhibur tentunya. Dan jangan lupa untuk bantu share-nya juga ke teman-teman kalian yang main busit atau ke grup kalian ya. Oke, di sini kita akan coba nyalakan lampunya juga. Nah, untuk lampunya hidup ya, untuk wipernya kita coba hidupkan. Untuk speedonya di sini juga normal ya, jadi jalan. Nah, untuk ratingnya di sini normal juga. Lampu apa namanya? Nah, jadi nyala ya di sini untuk perlampuannya. Dan di sini kita akan langsung saja ya mencoba modnya ketika dibuat jalan ya. Oke, langsung saja kita oper ke 1. Di sini untuk rutenya dari Jakarta ke mana ya, tadi lupa saya. Pokoknya sekarang kita berada di Jakarta. Kita akan keluar ya dari terminal Jakarta. Oke, kita turun di sini. Nah, jadi untuk modnya ini membawa sebuah koral coy. Oke, untuk modnya tidak berat ya untuk tarikannya. Nah, di sini kita akan coba dari dalam interiornya.
Oke, seperti ini ya. Oke, mantap sekali. Dan untuk mod ini tentunya no password ya. Jadi bisa langsung kalian coba. Untuk linknya sudah ada di deskripsi video ini, silahkan diklik saja menuju ke autornya tentunya. Nah, seperti ini coy. Oke, keren banget ya. Kita coba olingkan. Oke, di sini bisa oling ya. Kita olingkan tipis-tipis coy. Waduh, ini jalannya belok. Oke. Oke, di sini kita akan berhenti saja karena di depan ini ada loading mapnya ya. Nah, jadi untuk modnya sendiri kurang lebih seperti itu ya. Nah, seperti ini ya untuk bagian luarnya. Jadi keren banget, tentunya detail ya untuk modnya. Oke, seperti ini. Nah, di sini bagian depan. Oke, dan untuk videonya saya kira cukup sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah mau menonton video ini ya, dari awal hingga selesai. Semoga bisa terhibur tentunya. Dan sekian dari saya, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.